Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Miss Riri mau ngebahas soal TVRI kelas 4 sampai kelas 6. Dimulai ya untuk nomor 1. Apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan suatu makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Jawabannya, berguna untuk interaksi antar spesies. Pengaruhnya itu sangat besar loh. Bila rantai makanannya tidak seimbang, maka jumlah populasi dalam ekosistemnya juga tidak teratur. Contohnya, jika konsumen satu banyak, maka konsumen kedua akan berpengaruh. Misalnya ya, ini adalah rantai makanan. Jika ularnya banyak, maka tikusnya akan sedikit karena ular akan selalu makan tikus. Dan kalau ularnya banyak, singanya pun juga akan banyak karena ularnya itu makanan singa sehingga bisa tumbuh lebih cepat ya. Nomor 2, apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan memakan dengan urutan linier. Ini adalah rantai makanan, hanya satu kayak gini aja. Paham? Kalau jaring-jaring makanan yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Ini contoh jaring-jaring makanan. Rumput dimakan kelinci, rumput juga bisa dimakan tikus. Kelinci dimakan ular, tikus dimakan ular, lalu ular dimakan oleh singa. Contohnya seperti itu ya, jaring-jaring makanan. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem? Tuliskan juga contohnya. Hubungannya adalah adanya timbal balik yang sangat kompleks. Jadi dalam suatu ekosistem terjadinya hubungan timbal balik ya. Contohnya, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Dan tumbuhan juga menyuplai makanan untuk spesies lainnya. Contohnya nih, rumput membutuhkan sinar matahari. Lalu rumput menyediakan makanan untuk tikus. Jadi gitu ya, tikus memakan rumput. Jadi itu adalah interaksi dari suatu ekosistem. Itu semua jawaban untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 hari ini TVRI. Semoga membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.